Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini aku bakal mainin game lagi. Dan kali ini aku bakal memainkan sebuah game di DTF War kembali. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas kapal ya teman-teman. Bukan kapal sih, melainkan pesawat ya teman-teman, sesuai thumbnail dari video ini. Dan di video kali ini kita bakal membahas pesawat apa itu bang. Oke, jadi di sini kita bakal membahas seluruh pesawat yang ada di kota Jackstreet teman-teman. Dan apa aja, langsung aja kalian simak videonya. Oke semuanya, jadi di sini kita udah masuk ke dalam game Dude Tap War-nya. Dan di video kali ini, sesuai thumbnail video, kita bakal membahas tentang pesawat teman-teman. Pesawat apa bang yang mau dibahas? Nah, jadi di sini aku bakalan menggunakan mode menu biar lebih cepat dan lebih objektif. Jadi di sini kita bakal membahas semua pesawat yang ada di kota Dude teman-teman. Nah, jadi pertama-tama aku bakalan bahas tentang pesawat yang ada di kota Dude, yaitu pesawat helikopter. Termasuk pesawat bukan teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar ya kalau ini memang termasuk pesawat. Yuk komen yuk di kolom komentar. Dan di sini aku bakalan coba untuk membahas seluruh kapal atau seluruh pesawat yang ada di game Dude. Nah, di sini kita no ragdoll-nya kita aktifkan dan ya langsung aja kita pergi menuju ke lokasi sebelah sana teman-teman. Nah, di sini tadi aku udah menemukan semua kapal ya teman-teman. Jadi kapal apa aja bang yang mau dibahas sama abang? Jadi di video kali ini aku bakal membahas kapal atau pesawat yang terbang aja ya, yang selalu mengangkut manusia ya teman-teman. Contohnya pesawat yang itu tuh itu adalah sebuah pesawat teman-teman. Dan di sini juga ada pesawat tuh. Kita bakalan menuju ke bandara ya cuy ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bandara teman-teman. Nah, jadi di sini kita turun dulu dari bandara. Nah, kalau kalian nanya, "Bang, mau download dong menu kayak abang?" Nah, kalian bisa download aja linknya di deskripsi atau di pin komentar ya teman-teman. Jangan lupa. Nah, jadi ini adalah sebuah airport. Wah, kalian baca ya teman-teman. Kalau kalian nggak bisa baca, aku bacain ya. AIR dibaca air, PORT dibaca port ya. Jadi disambungin airport teman-teman. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk cara bacanya teman-teman ya. Nah, berhubung kita udah masuk ke bandara, di sini Cupers bakalan cari tahu teman-teman apakah mobil yang ini tuh berfungsi untuk naik atau enggak ya sebenarnya. Oh, ternyata berfungsi teman-teman. Nah, jadi kita bawa aja deh mobil ini guys. Oke, kita bawa dulu teman-teman. Kita bakalan coba pakai mobil ini, apakah mobil ini tuh benar-benar mobil buat naik kapal atau bukan ya teman-teman. Cupers juga penasaran sih sebenarnya ini mobil kapal atau bukan sebenarnya teman-teman. Nah, jangan lupa di sini kan pintunya, jadi rem dulu di sini. Nah, setelah itu Bang Cupers keluar ya teman-teman. Nah, setelah itu Bang Cupers bakalan coba naik dan loncat. Ah, tidak bisa teman-teman. Ternyata yang mana ya pintunya? Sepertinya bukan yang ini deh. Sepertinya ada di sebelah sini deh. Seharusnya kan ada di sebelah sini teman-teman. Tapi Cupers gak nemu lokasi pintunya di mana. Nah, di sini kita coba kesini lagi teman-teman. Hop. Nah, di sini Cupers mau coba cari tahu ya teman-teman pintunya di mana. Kalau kalian bingung, bang, aku mah nggak mau kayak abang bang, itu susah bang cara naiknya, tinggal pakai mount gravity aja bang. Nah, di sini biar lebih nggak terlalu susah. Nah, oh ternyata kapal ini tuh bener-bener kapal buat mengemudi ya teman-teman. Bentar dulu teman-teman. Oh tidak, meledak dong kapalnya, kocak gini. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang, wah itu ada pesawat. Wah, sepertinya ini adalah pesawat yang oke. Dan ini adalah pesawatnya teman-teman tuh. Dia memasuki sebuah bandara ya sekarang teman-teman tuh. Nah, jadi kira-kira bang pesawat itu bisa kita naikin atau enggak bang? Coba bahas. Nah, jadi di video kali ini Bang Cupers bakalan coba membahas tentang apakah pesawat itu bisa kita naikin atau enggak, dan tujuan pesawat itu tuh kemana sih bang? Oke. Jadi di sini Cupers mau cari tahu ya teman-teman tujuan dari pesawat itu tuh kemana ya teman-teman. Nah, di sini pesawatnya datang lagi teman-teman tuh. Kita lihat ya apakah bisa dinaikin atau enggak teman-teman. Nah, hop. Kita slow-mo dulu teman-teman. Nah, dan ini tidak bisa kita naikin ya teman-teman. Tuh, sepertinya ini tidak bisa kita naikin teman-teman tuh. Kita udah pencet yang namanya tombol buat masuk, tapi ini enggak ada tombolnya. Dan ya langsung aja kita bahas teman-teman. Nah, pergi pesawatnya itu kemana sih teman-teman? Nah, jadi untuk kalian yang bertanya-tanya, perginya pesawat ini tuh kemana? Oke, kita cari tahu teman-teman. Nah, dia bakalan kayak semacam menukik gitu teman-teman tuh. Dan dia bakalan menuju ke area bawah teman-teman. Dan dia bakalan menghilang. Tuh, setelah itu dia bakalan terteleport dari sana lagi teman-teman. Oke,
Jadi di video kali ini aku bakalan cari tahu teman-teman apakah pesawat ini benar-benar perginya dari sini atau munculnya dari sini. Kita cari tahu teman-teman. Nah, di sini adalah sebuah lurusan dari bandaranya ya. Nah, jadi kita tengok dulu di sini teman-teman, siapa tahu kita menemukan sebuah laju pesawatnya di sini. Di mana pesawatnya? Oke, jadi aku nggak nemu ya. Tuh pesawatnya masih di situ teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman apakah pesawatnya di sini. Oke, di mana ini pesawat? Dan setelah menunggu lama, di sini Chopper nggak nemu pesawatnya teman-teman. Tuh aku setelah menunggu lama aku nggak nemu pesawatnya. Ternyata pesawatnya langsung ke sini teman-teman. Nah, jadi Chopper bakalan coba tengok dari sini ya, biar Chopper tahu teman-teman arah pesawatnya itu dari mana sih cuy, dan responnya itu dari mana. Nah, ternyata dari sana teman-teman. Oke. Jadi, nah ini dia pesawatnya. Dan jadi dari arah awan sini teman-teman, kita lihat ya apakah dia bakalan respon lagi seperti tadi. Kita lihat teman-teman apakah benar respon atau enggak. Nah, ternyata ada sebuah bulan teman-teman kalau kita menembus sini. Oh my god, ternyata ada sebuah tekstur yang cukup tersembunyi di game ini teman-teman. Jadi apakah kalian mau cari tahu tentang game Dude? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan ya mungkin ini dia teman-teman pembahasan dari pesawat atau pesawat apakah yang tercepat di game Dude teman-teman. Dan terima kasih untuk semuanya yang udah menonton. See you next video.